Tun Mahathir antara pengamal cara ini. Cara mana? Dia macam style doktor lah kan. Doktor kalau tengok orang pingsan kan dia kena gunakan current kan. Ataupun dia buat tindakan-tindakan yang dilihat sebagai ruthless. Tapi kerana dia nak tengok dapatkan reaction. Sebagai contoh, Tun Mahathir tahu duit 1MDB tidak hilang itu thin air. Ya, itu betul. Dia tahu sangat-sangat. Betul. Tapi dia sebut 42 bilion hilang. Dia tahu sangat benda itu tak betul. Dan masyarakat pun tahu benda itu tidak betul. Tapi dia gunakan the extreme statement, barangkali dia nak draw perhatian orang. Begitu juga, Perdana Menteri curi duit. Dia letak pada ekstrim terus. Barangkali cara itu menarik perhatian. Jadi ini digunakan sebagai satu kaedah. Gambaran inilah Malaysia, ini apa akan bankrupt, akan lemah, akan hapus, macam-macam. Kan? Tetapi takkanlah agensi rating boleh bagi kita penarafan yang begitu tinggi. Sedangkan dia kata kita ni ialah kerana 1MDB ni hancur semua lah Malaysia. Tetapi setiap tahun pencapaian kita macam diumumkan oleh bank dunia, setiap tahun dia setiap masa dia kena ubahkan dia punya jangkaan. Padahal pertumbuhan kita, kejayaan kita diakui. Bila berita palsu ni, bila kita nak meyakinkan seseorang, nak cerita tentang apa juga isu artis ke, isu politik ke, kita akan masukkan palsu sebab dia sensasi. Dan bila sensasi, dia akan menarik minat orang untuk membaca. Dan dia akan menarik minat orang untuk komen. Bila dah mula komen, dia akan ada perbahasan. Dan akhirnya, kita ramai-ramai rakyat Malaysia ni memang tertumpu kepada sosial media.